Resmi bertunangan dengan kekasihnya, Raihan Maditra Indrayanto. Diketahui dari unggahan Isyana di Instagram yang menampilkan foto dirinya dan sang calon suami. Dalam foto hitam putih itu tampak pula cincin yang melingkar di jari manis Isyana. Kabar pertunangan ini pun langsung ramai jadi perbincangan warganet, khususnya penggemar Isyana Saraswati. 29 Desember 2019, ditulis Isyana dalam keterangan mengisyaratkan tanggal pertunangan mereka. Melansir dari Kumparan Hits, pertunangan itu diadakan di kediaman Isyana di Bandung, Jawa Barat. Acara itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Setelah resmi bertunangan, Isyana dan Raihan pun berencana untuk menikah pada tahun 2020. Kabar pertunangan ini juga dikonfirmasi oleh pihak label yang menaungi Isyana. Pertunangan Isyana memang terbilang mengejutkan. Pasalnya wanita 26 tahun ini terbilang tak pernah memamerkan kehidupan percintaannya. Sosok sang tunangan pun membuat warganet penasaran. Setelah ditelusuri, ternyata Isyana dan Raihan Indrayanto sudah berpacaran dalam waktu yang cukup lama. Raihan pun telah mendampingi Isyana berkarir dalam industri musik tanah air. Berikut ini fakta Raihan Maditra Indrayanto. Raihan Maditra Indrayanto sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Berada di Jogja selama menyelesaikan pendidikan sempat membuatnya menjalani hubungan jarak jauh dengan Isyana. Meski disibukkan dengan jadwal kuliah yang super padat, ia tak melewatkan masa-masa keseruan menjadi mahasiswa dan bergabung dengan organisasi kampus. Ia banyak melakukan aktivitas kemahasiswaan bersama rekan-rekan. Raihan kini resmi menyandang status sebagai dokter muda. Raihan sempat magang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sumber kumparan.com 29 Desember 2019.